Harry Maguire ucapkan selamat kepada Bruno Fernandes atas ban kaptenmu. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan kalau Harry Maguire memberinya ucapan selamat setelah terpilih menjadi kapten yang baru. Mulai musim 2023/2024, Maguire tidak lagi menjadi kapten Manchester United. Erik ten Hag memutuskan untuk mengganti kapten Setan Merah untuk musim kompetisi yang akan datang. Manchester United sudah mengumumkan siapa kapten baru mereka. Erik ten Hag mempercayakan posisi pemimpin tim kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes memang sudah tidak asing dengan peran sebagai kapten. Dia sering bertindak sebagai kapten sepanjang musim lalu saat Harry Maguire tidak bermain. Kehilangan ban kapten tentu saja sangat sulit diterima oleh Harry Maguire. Namun, bek asal Inggris tetap berbesar hati dan bahkan memberikan ucapan selamat kepada Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu juga mengaku sangat bangga usai mendapatkan kepercayaan untuk memimpin rekan-rekan setimnya. Dia memberi saya ucapan selamat dan dia berkata dia sangat bahagia untuk saya. Saya mengerti posisinya bukan yang terbaik saat ini. Pasti sulit baginya tetapi dia datang dan mengucapkan selamat kepada saya dan saya senang karenanya karena kami selalu memiliki hubungan yang baik. Jelas itu adalah kehormatan besar dan itu adalah sesuatu yang tidak saya impikan. Ini melebihi impian Anda, tetapi ini adalah sesuatu untuk saya dan keluarga saya, karena mereka telah bersama saya selama ini, dan ini adalah momen yang membanggakan bagi semua orang. Gratis, Manchester United tergoda rekrut pemain 35 tahun. Manchester United punya keterbatasan dalam hal belanja pemain di bursa transfer musim ini. Mu hanya dijatah 120 juta pounds dan itu nyaris habis dengan pembelian dua pemain. Seperti diketahui, MU sudah memboyong Mason Mount dari Chelsea dan juga Andre Onana dari Inter Milan. Dua pemain ini habiskan sekitar 100 juta pounds. Tak aneh kalau ada pemain gratisan, MU langsung gercep merekrutnya. ESPN melaporkan MU mempertimbangkan untuk segera memberikan kontrak permanen kepada bek tengah veteran Jonny Evans. Pemain binaan MU itu akan dikontrak selama satu musim saja untuk mengarungi musim 2023/2024. Jonny Evans tidak akan menjadi pemain utama MU. Pria Irlandia Utara itu diplot menjadi bek tengah pilihan kelima di skuad MU. Manajer MU Erik ten Hag begitu terkesan dengan kinerja Evans selama pramusim 2023 ini. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United pada pertengahan Juli tahun 2023, MU diklaim media-media Inggris membuka peluang merekrut pemain Gaek yang sudah berusia 35 tahun. Setan Merah tergoda karena bisa mendapatkannya dengan gratis. Jonny Evans tidak akan menjadi pemain utama MU. Pria Irlandia Utara itu diplot menjadi bek tengah pilihan kelima di skuad MU. Manajer MU Erik ten Hag begitu terkesan dengan kinerja Evans selama pramusim 2023 ini. Seperti diketahui, Evans dikasih kesempatan berlatih bersama skuad MU setelah tak memiliki klub usai meninggalkan Leicester City yang terdegradasi dari Liga Premier Inggris. I am looking for the better day. It seems like they just stay away whenever I try. Punya Andre Onana, bek Manchester United sesumbar bisa saingi Manchester City. Bek Manchester United Rafael Varane menyambut gembira kehadiran Andre Onana di MU musim ini. MU rampungkan transfer Onana dari Inter Milan usai mencapai kesepakatan harga. MU seperti diketahui sepakat membayar Inter Milan dengan transfer 47 juta pounds untuk transfer Andre Onana. Itu terdiri dari 44 juta pound uang transfer dan 3 juta pounds dalam bentuk bonus. Kehadiran Onana membuat Varane girang. Dia bahkan bisa sesumbar kalau Manchester United akan mengejar perbedaan dengan Man City yang sukses raih treble musim lalu. Varane mengatakan, MU sudah membuktikan bisa kalahkan tim manapun musim lalu. Dia yakin Manchester United bakal lebih konsisten sehingga bisa mengimbangi Man City. Kami harus yakin bisa kejar Man City. Terkadang perbedaan antara tim bagus dan tim teratas itu hanya mental. Ini musim baru dan semuanya mungkin. Mengejar City tantangan besar tapi kami siap, ujar Rafael Varane seperti dikutip Metro. Rafael Varane akan main berdekatan dengan Andre Onana, kiper baru MU musim depan.
Dengan gaya berbeda dibandingkan David De Gea, Varane yakin Onana bisa memberi kualitas ke dalam tim. Dia datang ke sini dengan kualitasnya dan kami harus membangun hubungan baik dan kepercayaan diri bersama-sama. Saya pikir dia sangat bagus saat pegang bola, sangat nyaman. Dia akan memberi banyak kepercayaan diri kepada tim dan pertahanan, jadi kita tunggu saja. Saya tak sabar main dengan dia. Manchester United seriusi transfer Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah mengonfirmasi pihaknya masih mencari penyerang pada bursa transfer musim panas 2023. Rasmus Højlund dari Atalanta diyakini sebagai target utama. Namun, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini menyatakan bahwa MU harus membayar 86,6 juta pound atau sekitar 1,67 triliun rupiah untuk mengontrak Højlund. Namun, Man U dikatakan bertekad untuk tidak membayar harga yang diminta Atalanta. Setan Merah pun diyakini mengalihkan perhatiannya kepada striker Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani. Menurut Football Insider, jika kesepakatan untuk Højlund tidak dapat disepakati, juara Liga Inggris 20 kali itu bakal memboyong Randal Kolo Muani. Pemain timnas Prancis itu juga diminati Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain. Manchester United dikabarkan sudah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Randal Kolo Muani. Pembicaraan itu untuk membahas kemungkinan pemain berusia 24 tahun itu pindah ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2023. Sementara itu, Eintracht Frankfurt sepertinya tidak keberatan melepas Kolo Muani. Tetapi, klub Jerman itu menginginkan setidaknya 80 juta pound atau 1,54 triliun rupiah. Kolo Muani merupakan salah satu striker paling diminati karena performanya di musim 2022/2023. Dia mencetak 23 gol dan mencatatkan 17 assist dalam 46 penampilan, termasuk 15 gol dan 14 assist dalam 32 pertandingan Bundesliga. Dia juga telah tampil 9 kali bersama timnas Prancis dan diharapkan menjadi bagian penting dari tim yang bersaing di kejuaraan Eropa musim panas mendatang. Maybe I should not give up without a fight.